Halo semua, jumpa lagi kita di kandang. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara saya berburu BSF. Ya, rekan-rekan mungkin sudah banyak yang tahu bahwa BSF sudah mulai dikembangkan di tanah air untuk pakan ternak unggas. Ini dia jebakan Batman yang saya buat. Ini saya gunakan untuk berburu telur BSF dari alam. Jadi sudah beberapa kali saya menggunakan metode seperti ini, sangat manjur lumayan. Coba kita lihat. Bisa Anda lihat? Ada dua BSF yang sedang bertelur di situ. Ya. Metode yang saya gunakan ini cukup manjur menurut saya. Dengan metode seperti ini saya bisa menghasilkan minimal 10 klaster telur BSF dalam satu hari. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin mau mencoba berbudidaya BSF untuk kebutuhan pakan ternak di rumah, mungkin bisa meniru seperti saya ini, ada ide yang seperti ini. Ini saya buat khusus untuk BSF menempatkan telur-telurnya. Bisa dilihat, ini terbuat dari triplek multi. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian di dalamnya ada saya kasih kardus. Tuh. Potongan kardus. Dia nanti akan bertelur di sela-sela itu. Nah, itu medianya. Medianya super. Media ini super, terbuat dari berbagai macam kombinasi dan sedikit menjijikan memang. Cuma ini cukup ampuh. Karena dari berbagai panduan yang banyak diberikan oleh para master, memang untuk memancing BSF di alam kita harus menggunakan media yang baunya menyengat. Ada yang menggunakan nangka dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Hari ini sudah lebih dari 10 klaster ya yang saya dapatkan. Tadi agak siang tadi saya hitung sudah ada 11 klaster dan itu masih ada dua lagi. Ini kondisinya seperti ini, agak jorok. Tadi siang ada 11 klaster dan ini tambah 12-13 klaster lah. Mungkin sampai sore nanti bisa nyampe 15 klaster. Nah, mungkin rekan-rekan yang ingin mencoba bisa menyiapkan peralatan seperti ini ya, wadah adanya. Kemudian ini yang penting, letakkan seperti ini. Nah, gimana, lumayan ya? Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dengan budidaya BSF yang saya lakukan, ternak ayam-ayam kampung saya ini, ayam-ayam kampung asli ini bisa berkembang lebih cepat. Itu saja kali ini. Terima kasih.